persiapan sholat Jumat. Assalamualaikum. Siapa bilang di Australia nggak bisa sholat? Amat sangat bisa, bro. Di Australia banyak masjid yang banyak, muslim banyak. Sholat Jumat. Jadi yang mau ke Australia jangan khawatir. Kita bisa dekat tempat masjid terdekat dari tempat kita. Dan kalau sholat di Australia ada lebihnya, ada lebih hikmat, lebih konsentrasi karena banyak duit kita. Nah, kita mikirin lagi, ya. Covid 2 tahun. Oh, itu. Untuk seusia saya lah di sini tempat kerja saya. Ayah lama sangat. Cuacanya hujan. Jadi harus pakai kaos kaki. Kalau sholat Jumat. Ya, sholat Jumat harus pakai kaos kaki. Air dingin. Satu air dingin. Ini. Yang kiri. Nah, air panas. Ini tuh. Itu. Sini sini coba sini. Nah, itu air panas. Jadi ada dua di sini, guys. Apa air wudu pun ada dua. Jadi ada air dingin, ada air panas. Itu panas kali tuh, Bi. Oke. Allahu Akbar. Ini dingin kali, guys. Kita coba. Inilah suasana masjid Turki tadi ya. Turki tadi. Gila, pilek ini. Ya, kita mau kemana dong? Mau kamar mandi. Jadi. Oh ya. Tadi wudu udah ya? Ya wudu udah. Kita review wudunya. Jadi ada dua, di air dingin sama air panas. Aku pakai air panas. mata berair, dingin. Dingin. Jadi kalau misalkan apa namanya di Australia itu toilet itu nggak ada yang pakai air kecuali di masjid. Nah. Betul 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 betul. Mana mobilnya Pak Soleh? Ayo. Kenapa mereka naik mobil semua? Karena harga mobil receh, guys, di Australia. Harga mobil receh di Australia, jadi semuanya gak ada yang pakai motor. Pakai mobil. Gak ada yang pakai motor. Jadi di Australia kebalikannya, guys. Harga mobil lebih murah daripada harga motor. Gitu, guys. Pak Soleh udah nunggu. Nah, ini Om Soleh udah nunggu. Mercedes. Mercedes, mobil kita, guys. Oke, let's go. Belanja barang bekas. Thrift Australia. Barang bekas ya. Lihat aja barang bekasnya kayak bukan barang bekas ini. Iya. Gila sini. Kayak bukan barang bekas ini. Mana gimana bekasnya kayak gini? Ini barang bekas tapi kayak bukan barang bekas, guys. Gila ini. Selimut. Berapa harga selimut, guys? Selimut
5 dolar. Yang tipis. Yang tebel. Mana yang tebel? Ini spring, berarti kayak selimut, cuy. Ini spring. Double bed seat. Barang bekas katanya. Nah, ini tuh bro. Oi. Harganya. Berapa harganya? 99 Pak, ini 900. Luar kita beli 4 dolar. Harga dolar. Anjing. Berapa isinya? Sama lah, lihat nih. Ding, lebih banyak ini makan. Iya sih. 12 ini. 10.000 ini. Iya, 10.000 aja. Anjir, ini mantap. Indonesia pun murah nih. Ini kurang oh, harga. Harga Indonesia nih, harga kulaan, Indonesia. Kulaan. Nih. Harga Indonesia nih. Katanya. Eh, beri di sini, Pak. Masuk, Pak. Heater murok, heater murok. Heater. Heater kita lah. Oh ya. Kan heater yang gede itu. Nanti kita gajiannya di sini aja lah. Iya. Oh, lu kayaknya perlu ini, Bang. Buat masak apron. Apron, siap. Eh, itu loh, jaket. Eh, mantel di sini murah-murah enggak ya mantelnya? Ini stick off cuma 3 dolar aja. Ini buat mukul maling, guys. Ini Pak Diko ada yang main golok loh. Eh? Pak Diko ada yang main golok. Padian. Padian. Kita lihat ada ini agak mahal di sini. Agak tempat bekas lagi atau yang lebih murah lagi? Oh dari sini. Tuh. Ada seriti sifatnya. Di sini ini pun masih ada yang lebih murah lagi. Dari tempat ini ya. Kemarin ketika kita salah itu, kita beli hanger 4 dolar guys, di sini cuma 1 dolar. Isi 12. Isi 12. Kemarin 4 dolar, isi 20. Isi 20. Di ya. Mana di Oto di Woolwood? Di... Ya di mana? Ya di Woolwood. Woolwood. Jaket ya? Kita cari jaket, Bi. Columbia kalau bisa, Bi. Yang murce-murce. Oh, berat kali ini. Ini jas. Jas. Yang tebel tuh. 12. Lure, jaket tebel ya. Ini murah nih 8. Anjir ya, Rek. 80.000. Cuman ini yang murah, sisanya mahal. 20, 30. Ini murah nih 8. Pokoknya yang murah-murah gue keluar. Yang di bawah 10. Ya, yang di bawah 10 gue keluar. Ini milih kalian. Buat siapa nih? Ini murah nih, 8. Oh, nyiapin kau ini kan? Yang mana kan? Ini loh, si Jo belum ada jaket ini dia. Jo, mau jaket winter? Ini winter kan? Winter. Dan tempat makan. Dan minuman. Tempat minum. $1. $2. Aku beli sweater. Jo beli. Selimut. Sleeping bag. Tamper. Tampernya ungil ya. Oke, lanjut Genjo. 65.000 ini. 65.000. Dapat celana sama tepak makan, guys. Tepak ya. Makan ya, guys. Oke, siap. Ya murah lah. Ukuran Australia. Ini murah, guys. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3. Ada yang bayar cash, ada yang pakai kartu kredit, jadi dia nekan sendiri. Ada yang satunya itu lewat debit. Ya situ. Bi, mana kita? Trip selanjutnya. Ke trip selanjutnya, oke. Ini kalau misalnya Dinda udah ditangkap nih, wajib tangkap. Dijual. Dimakan bro. Bukan kagak ini. Dijual lah, bukan. Ini Destinasi selanjutnya Selfos. Katanya lebih murah dari katanya lebih tadi. Murah. Ini tempat barang bekas juga. Cuman lebih kecil. Kita lihat ya. What is this? Ini Yellow Tax. Diskon 50%. Jadi diskon 50%. Yang ada yang Yellow Tax.
Mana? Ah. Oh. Jaket-jaket juga sih. 5.000. Iya, 5.000. Iya. Mantap banget. Udah belanja. Loh. Rp50 berarti. Ada. Ini berapa sen? Oh, udah dapat sen ya? Udah. Cucu. Ini 50 sen ya? Iya. 50 sen. Duga-duga itu. Jadi super itu kayak investasi. Iya, kayak gitu. Lu kan punya jaminan.